Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Baiklah, sedikit saya akan memberikan informasi bagaimana cara kita mendownload aplikasi Teams apabila melalui website. Nanti websitenya akan saya share linknya. Oke. Nanti akan terbuka seperti ini. Ini merupakan website dari Microsoft. Kita unduh untuk desktop. Dia akan membutuhkan waktu beberapa menit. Unduh Teams, ini kita klik. Nah, di sini akan terdiri dari 93,6 MB, akan butuh waktu beberapa menit untuk mendownload. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah full ya. Kita klik. Si loading. Nah, dia akan muncul pop up seperti ini, installing Microsoft Teams. Kita tunggu saja. Prosesnya berlangsung. Oke. Akan muncul seperti ini. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah pernah mendownload, jadi dia muncul nama seperti ini. Kalaupun kita tidak ada, nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, dia memberitahu ini. Kita next-kan saja. Nah, langsung kita masukkan password dan sign in. Sangat gampang, saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.